guys, welcome back my channel. Aku Epi Molani di channel aku. Hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian gimana sih caranya belanja di Shopee menggunakan gratis ongkir. Karena selama ini aku ngebahas tentang yang ngejual terus ya, penjual terus, dan di sini aku mau ngebahas tentang pembeli, kayak gimana kita ngebeli barang menikmati gratis ongkir di Shopee. Jadi buat kalian yang belum tahu gimana caranya, dan di sini aku juga menambahkan, mencontohkan kepada kalian gimana caranya dalam satu kali check out dan dapat gratis ongkir di 10 toko. Dan di sini aku cuma contohin 2 toko ya, karena aku belanjanya niatnya cuma 2 toko aja. Jadi buat kalian yang mau langsung check out di 10 toko atau lebih dari 10, silahkan aja. Di dalam satu voucher itu bisa gratis di 10 toko. Di sini aku contohin kayak gimana. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa komen di bawah aku bikin konten apa lagi, dan komen di bawah komen yang membangun, dan wajib banget subscribe. Di sini aku mau bahas gimana sih caranya kita klaim voucher gratis ongkir sampai kita menggunakan untuk belanja gratis ongkir di Shopee, atau bisa dikatakan ini subsidi 10.000 sampai 20.000 gratis ongkirnya ya teman-teman. Kalau minimal pembelanjaannya 0 rupiah kita pakai vouchernya, itu dapat potongan atau subsidi ongkirnya cuma 10.000, dan buat minimal yang 70.000 ke atas itu dapat potongannya kita dari Shopee itu 20.000. jadi kalau kita ongkirnya kurang dari 20.000, jadi kita free, bebas biaya ongkos kirim ya teman-teman. Dan di sini aku ngasih tahu gimana caranya. Dan buat kalian yang belum tahu, dalam satu voucher itu bisa dipakai untuk beberapa toko. Jadi sekali check out itu kita bisa 2 toko sampai lebih. Jadi nggak cuma satu toko, dan syaratnya itu dikirimnya itu dalam satu alamat. Kita tuh belanja, permennya belanja, kita belanja di 10 toko nih. Nah, kita punya gratis ongkirnya itu cuma satu. Kita bisa pakai si satu gratis ongkir itu dalam sekali check out. Syaratnya alamatnya alamat pengiriman barangnya itu sama. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti kalau si barang ini ke alamat ini, nggak bisa. Jadi ke satu alamat. Kalau kita ke 10 toko itu dikirimnya ke kita semua, ke alamat kita semua, kayak gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja ini dia videonya. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian gimana caranya belanja menggunakan Shopee dan pakai voucher gratis ongkir. Nah, buat kalian yang belum tahu, karena banyak banget yang beli ke aku, konsumen-konsumen aku, kok nggak gratis ongkir? Karena mereka belum klaim voucher gratis ongkirnya, dan mereka enggak pakai voucher gratis ongkirnya. Nah, di sini aku udah ada di beranda Shopee. Nah, ini tampilan berandanya. Nah, di sini ada di atas ada menu-menunya, ada Shopee Mall, pulsa tagihan, dan lain-lainnya. Di sini di bawah ada gratis ongkir minimal Rp0. Kita klik aja. Nah, ini di sini ya, kalian bisa langsung claim vouchernya nih. Di sini ada voucher spesial minimal belanja Rp0. Di sini di sebelah kanannya ini toko minimal belanja Rp0, ekstra 2 voucher gratis ongkir. Di sebelah kanannya claim voucher. Nah, kalian claim voucher biar kalian punya voucher gratis ongkirnya. Setelah itu kalian bisa di semua gratis ongkir. Di pinggir kanannya ini di paling bawah ada free. Kita klik aja. Di sini juga suka ada. Nah, di sini udah ada ekstra 2 voucher lagi, dan di sini habis voucher gratis ongkir lainnya ke bawah. Terus kalian bisa cek, kalian kalau yang belum diklaim, kalian boleh diklaim langsung aja. Nah, itu tandanya berarti kalian sudah punya voucher gratis ongkirnya. Nah, di sini aku mau nyontain ke kalian gimana cara pakainya. Dan buat kalian yang punya gratis ongkir satu tapi kalian mau 10 kali check out di toko yang berbeda, itu bisa kalian satu kali check outnya menggunakan voucher gratis ongkir itu tapi di 10 toko atau beberapa toko. Ini aku mau contohin di 2 toko tapi pakai satu voucher gratis ongkir, tapi syaratnya itu harus satu alamat, gak bisa beda alamat ya, pengirimannya itu harus satu alamat. Nah, kita langsung aja ke keranjang. Nah, ini keranjang aku ya teman-teman. Nah, di sini
udah ada ya, pilih voucher gratis ongkir untuk menikmati gratis ongkir. Nah, di sini aku beli outfit Chaira outfit dan NYCHI ID. Di sini aku mau beli, dan di sini di bawah ada voucher, gunakan atau masukkan kode. Nah, di sini kita pakai vouchernya. Nah, kalian bisa pilih voucher yang tersedianya di sini apa, berapa, kayak gitu. Nah, di sini aku mau pakai yang, karena yang voucher RP0 itu tokonya pilihan, jadi nggak semuanya bisa. Jadi itu hanya beberapa yang sudah terdaftar gratis 0 rupiah itu yang bisa. Dan sini aku mau pakai yang Shopee Pay, khusus Shopee Pay karena aku udah isi Shopee Pay ya. Kita oke aja. Nah, di sini udah ada tulisannya ya, voucher, satu voucher dipilih, voucher gratis ongkir kayak gitu. Nah, sini aku punya koin 30.000 aku mau pakai, dan di sini langsung aja kita check out. Nah, di sini ada tulisannya berhasil mendapatkan gratis ongkir. Nah, kayak gitu. Ini udah berhasil ya, udah berhasil mendapatkan gratis ongkir kayak gini. Ini tandanya kita udah bisa pakai gratis ongkirnya. Nah, di sini ada chaira.outfit, ini opsi pengirimannya JNT itu 18.000-nya dicoret jadi 0, jadi gratis ongkir. Jadi totalnya 90.000 cuma harga barangnya aja. Dan di sini juga NYCHI KEPIN yang di sini 135.000, di sini dicoret juga 18.000 jadi 0 rupiah, dan totalnya hanya 135.000. Di rinciannya di bawah ini ada pengiriman 36.000, dikurangi 36.000, jadi koinnya pakai, aku bayar pakai koin sebagian 30.000, jadi pembayarannya cuma 194.000. dan di bawah voucher ini ada metode pembayaran, kita klik metode pembayaran. Nah, di sini tuh ada ya teman-teman, buat kalian yang mau pakai COD, bayar COD di tempat. Nah, di sini berarti tokonya nggak support untuk COD, jadi di sini nggak diaktifkan, nggak bisa. Kalian bisa menggunakan kartu kredit, pilihan kartu kredit kalian, terus kalian bisa transfer bank juga kayak gitu ya, di sini pakai bank BRI, BCA dan semuanya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Indomart, Alfamart, One Click, Kredivo atau Akulaku, pembayarannya tinggal klik aja, pilih aja pembayarannya, metodenya kayak gitu. Nah, kalau aku ini ada Shopee Pay-nya karena tadi udah ngisi Shopee Pay, jadi kita langsung aja pakai Shopee Pay. Oke, yang diceklis Shopee Pay. Kalau kalian pengen Indomart, kalian checklistnya yang Indomart kayak gitu, tinggal konfirmasi aja. Nah, terus kalau kalian mau pakai kartu kredit boleh. Nah, aku mau pakai Shopee Pay, jadi aku checklist Shopee Pay-nya. Dan terus kita langsung klik aja konfirmasi. Nah, udah gitu buat pesanan. Nah, ini total pembayarannya 194.760. Dan metode pembayarannya Shopee Pay, saldo Shopee Pay 204.000 ya. Kita bayar langsung. Dan masukkan kode PIN Shopee Pay-nya kalian. Jadi kalau pas atau Shopee Pay, kalian harus ingat kode PIN Shopee Pay-nya, oke? Okay? Pembayaran diproses dan nah, udah deh. Jadi pesanannya udah dipesan, sedang dikemas kayak gitu. Ini satu kali check out gratis ongkir di 2 toko. Jadi buat kalian yang mau check out di 10 toko atau 20 toko, silakan aja menggunakan satu voucher gratis ongkir sekali check out. Jadi kalian bisa langsung gunainnya langsung aja. Kayak gitu caranya ya teman-teman. Buat kalian yang belum tahu, semoga dengan video ini bisa ngebantu kalian untuk check out di beberapa. Nah, di sini ada dikemasnya 2. Kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Dia aku nyontohin gimana caranya untuk berbelanja di Shopee menggunakan gratis ongkir. Jadi buat kalian yang belum tahu atau konsumen-konsumen aku yang mau belanja di Shopee kok nggak gratis ongkir ya, kalian harus klaim dulu vouchernya, lalu kalian masukkan vouchernya sebelum check out, dan di sana kalian bisa dapetin gratis ongkir subsidi yaitu sebesar 20.000. Jadi buat kalian yang baru tahu video ini, tentang konten ini, dan sekali check out bisa beberapa toko, dan baru tahu komen di bawah ya teman-teman. Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku, wajib banget subscribe di bawah, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oh iya, dan syaratnya itu nanti kalau ada yang nanyain, bisa kah beda alamat? Nggak bisa ya, cuma satu alamat, itu yang terpenting, itu satu alamat. Dan kalau kalian pengen
menggunakan semua gratis ongkirnya itu, setiap tokonya harus mencapai minimal pembelanjaan itu sendiri ya teman-teman. Jadi buat kalian yang langsung mau check out atau punya vouchernya, itu kan terbatas ya voucher Shopee. Jadi sekali aja check outnya, jadi dikumpulin dulu baru sekali check outnya kayak gitu. Jadi banyak langsung tokonya, jadi gratis ongkirnya juga banyak. Nah mungkin segitu dulu ya, jangan lupa subscribe di bawah. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.